Allah, 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 Allah. Habibuna, imamuna, Habib Saghaf bin Mahdi. Habibuna, imamuna, Habib Saghaf bin Mahdi. Allah, 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 Allah. Habibuna, imamuna, Habib Saghaf bin Mahdi. Habibuna, imamuna, Habib Saghaf bin Mahdi. Abdullah, yang suka kita sebut Abdillah, karena bin, kalau pakai bin menjadi kasra isim itu, bin Muhammad bin Abdillah. Tapi kalau jatuh di awal kalimat menjadi mubtada, maka dia menjadi dhamma, Abdullah bin Abdul Mut, bin Abdul Muttalib. Jadi nama ayah Nabi Muhammad Abdullah. Seandainya Abdul Muttalib ini tidak kenal Allah, tidak bakal dia kasih nama anaknya Abdullah. Ini juga sebagai bukti yang kedua bahwa Abdul Muttalib adalah seorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah berusia Abdullah umur 25 tahun, Abdul Muttalib sudah mencapai umur 90 tahun. Sudah tidak kuat lagi bekerja keras, sudah tidak kuat lagi berdagang, sudah tidak mampu lagi untuk selalu pergi ke masjid. Akhirnya Abdullah dipanggil oleh ayahnya Abdul Muttalib. Wahai Abdullah, saya ini punya usia sudah lanjut, saya kepingin untuk melihat cucu anak daripada kamu. Tolong engkau kawin wahai Abdullah. Apa jawab Abdullah di zaman itu? Bukan seperti Abdullah zaman sekarang. Abdullah itu berkata, apa kata ayah? Itu yang saya akan lakukan. Tapi Abdullah abad ke-20, tidak. Pilihan saya sendiri. Tidak mau ikut perkataan orang tua. Tidak mau ikut pilihan ayah atau pilihan ibu. Karena hidup orang di abad ke-20 terlalu romantis. Kalau tidak baku cinta dulu, tidak baku pacar dulu, katanya tidak bahagia di dalam hidup rumah tangganya. Mana mungkin bahagia? Dia berpacaran 3 tahun. Sudah habis pipi ini dicium 3 tahun, belum lagi dia diakadkan. Maka di waktu akad, perlu malam pengantin baru, sudah usang ini ciuman, sudah habis dia rasakan, sehingga mau merasakan nikmat malam pengantin baru, tidak dia bisa rasakan. Inilah model abad ke-20, kalau kita membiarkan kita punya hidup untuk berpacaran dahulu, sebelum kita diakad menurut ajaran agama Nabi Muhammad SAW. Pendidikan siapa sih pacaran itu? Waktu Nabi Nuh alaihi salam, ketika diganggu oleh umatnya, Nabi Nuh berdoa, ya Tuhan kasih banjir biar manusia umatku ini mati semuanya. Nuh, kalau kau mau minta banjir supaya kau siap perahu, siap kapal. Di mana aku bikin kapal ya Allah? Bikin di atas gunung. Yang dulunya Nabi Nuh dicaci maki orang gila, orang yang tidak keruan-keruan oleh umatnya, tambah bikin kapal di atas gunung, tambah dicaci maki oleh umatnya karena bertentangan dengan otak orang banyak. Biasa manusia bikin kapal di tepi pantai, tapi Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, sehingga umatnya berkata, betul-betul manusia gila yang tidak patut untuk dijadikan ikutan Nuh ini, tidak senonoh dengan akal pikiran orang banyak.
Semua rakyat sudah lihat perbuatan Nuh bikin kapal di atas gunung. Rakyatnya semua berkata, mari kita pergi berak-berak di sana saja. Jangan berak di WC. Semua tiap pagi pergi berak di kapalnya Nabi Nuh. Sampai penuh kotoran kapalnya Nabi Nuh. Nangis Nabi Nuh kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Ilahi. Tidak jadi perahu ini. Sudah jadi jamban WC tempat orang buang air, ya Allah. Akhirnya, memang manusia punya perbuatan suka ikut-ikut. Dia lihat perbuatan orang salah, kalau lihat banyak, oh ikut saja, itu pasti benar karena banyak. Pergi juga yang pincang, ikut juga naik merangkak pergi ke gunung. Mau pergi buang air di WC kapalnya Nabi Nuh. Naik di sana, berpincang, licin rupanya. Terpeleset, jatuh dia di dalam kotoran itu. Sudah jatuh, tahu-tahu sembuh penyakitnya. Pincangnya jadi sembuh. Dia turun ke kota, semua orang melihat, dulu si fulan itu pincang. Kok hari ini jadi sembuh? Ditanya, diinterview. Kalau begitu, katanya, aku tadi pergi berak di sana, jatuh di kapalnya Nabi Nuh. Jatuh di dalam kotoran, aku keluar, tahu-tahu sembuh, aku punya penyakit. Semuanya berkata, kalau begitu jadi obat itu kotoran kita. Semua pergi lari, bawa ember, bawa canting untuk mengambil kotoran itu. Sampai habis kotoran di kapal Nabi Nuh. Ada yang ketinggalan, bawa pisau, dikerok-kerok sampai bersih, najis di tempat kapal Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kita umat Islam diberi pendidikan. Kalau kita lihat orang berbuat salah, kita harus timbang, kita harus kembalikan kepada Al-Quran. Apa ini cocok dengan Al-Quran? Cocok dengan hadis Nabi atau tidak? Kalau tidak cocok dengan Al-Quran, tidak cocok dengan hadis Nabi, biar lagi manusia satu dunia mengerjakan, tinggal kita sendiri yang berdiri, yang cocok dengan Al-Quran, itulah yang patut kita ikuti dan kita tauladani. Karena ajaran Nabi Muhammad SAW, selalu tidak mengikuti nafsul ammaratu bisu. Ma anzalna alaikal Qur'an litashqa. Allah Ta'ala mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak akan membawa kemudaratan Al-Qur'an itu untuk kita kerjakan, untuk kita laksanakan. Selagi manusia mengikuti Al-Qur'an, itulah yang akan memberi kebahagiaan hidupnya dunia dan akhirat. Ma'hadil 'asri ya nurul iman.